Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA. Yang halnya adalah ke LOC dan dalam pemberitahuannya memang tidak belum dalam surat resmi, tapi sudah jelas memberikan pesan ke kita bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA, tapi pesan. Inilah alasan PSSI menghentikan proses naturalisasi dari Justin Hubner. Proses naturalisasi Justin Hubner menjadi warga negara Indonesia resmi dihentikan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, kepada awak media di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Tentu ini jadi salah satu imbas dari batalnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Hal ini juga yang membuat timnas U20 Indonesia gagal tampil pula di ajang Piala Dunia U20 2023. Sebagai informasi, ada 3 nama yang diproyeksikan bakal mengisi skuad timnas U20 Indonesia jalur naturalisasi. 3 nama tersebut adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Arya mengatakan bahwa PSSI hanya melanjutkan proses naturalisasi 2 pemain saja, yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Meskipun proses naturalisasi 3 pemain tersebut sudah disetujui oleh pihak DPR RI. Sebenarnya proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu tanda tangan Presiden RI, Joko Widodo. Karena itu, Arya mengungkapkan alasannya untuk menghentikan proses naturalisasi Justin Hubner. Pihaknya mengaku bahwa sama sekali tidak ada upaya untuk menghambat proses naturalisasi. Bahkan pihak PSSI menegaskan bahwa komunikasi dengan Justin Hubner tetap berlangsung selama proses naturalisasi berlangsung.